Ta'ala. Marilah sama-sama kita berpagi-pagi dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, di atas nikmat iman dan Islam, dan di atas nikmat Al-Quranul Karim, yang kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah, memberi kita ketenangan hati, kecerahan minda, kejernihan jiwa dalam kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tidak ada siapa yang boleh memberikan kita kefahaman, memberikan kita ilmu, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah berada pada ayat yang ke-137 dan pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-138 daripada suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu 'abidun. Katakanlah wahai orang-orang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah. Yani kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa sesungguhnya agama Allah itu adalah Islam. Islam adalah agama yang lebih utama untuk dianuti, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai cara hidup oleh seluruh umat manusia. Allah berfirman, Sibghatullah. Perkataan atau kalimat as-sibghah daripada perkataan sabara, seperti perkataan jilsah daripada perkataan jalasa. Dan dari segi bahasa ialah suatu keadaan yang berlaku, iaitu keadaan apabila sesuatu itu dicelup. Dan celupan itu dipanggil talwinul asya', bertujuan untuk mewarnakan sesuatu seperti baju, kain dengan warna-warna yang tertentu. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan kalimah as-sibghah dengan maksud keimanan berdasarkan apa yang telah diperincikan dalam ayat yang sebelumnya, iaitu daripada daripada kalimah qulu amanna. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina sehingga habis. Maka disebut as-sibghah untuk melambangkan keimanan terhadap apa yang telah disebut dalam ayat yang sebelum ini secara terperinci, bahawa iman itu apabila bercampur ataupun meresap, iman apabila meresap ke dalam hati-hati manusia, maka diumpamakan ia seperti mana celupan atau warna celupan itu menyerap di dalam kain-kain yang dicelup. Maka kesan daripada celupan itu, kalau warnanya, warna celupan itu merah, maka merahlah kain itu. Kalau warna-warni, maka warna-warnilah kain itu. Maka kesan celupan itu terlihat dengan jelas pada sesuatu yang dicelup. Maka begitulah perumpamaannya kesan iman terhadap orang-orang mukminin. Maksud apa yang telah menjadi asas-asas keimanan yang telah didetailkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ayat terutama dalam ayat yang ke-136 itu yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kesemua itu adalah dipanggil sebagai sibghatullah. Mana keimanan-keimanan itu telah meresap, ya, telah menyelinap masuk ke dalam hati-hati orang beriman, meresap seperti mana serapan warna sibghah, warna celupan kepada kain atau pada kain yang dicelup. Maka sudah pasti ia terzahir, ia tercerna pada setiap inci tubuh, bukan sahaja tubuh fizikal, bahkan dalaman golongan orang-orang yang beriman. Seterusnya dalam ayat yang sama, ayat yang ke-138 ini, Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَهُ. Dia seolah-olah suatu pertanyaan, iaitu yang bermaksud siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka istifham ataupun pertanyaan di sini bermaksud lil inkari wan nafi, untuk menafikan, untuk menolak, yang bermaksud la ahadun ahsana minallah, dan tidak ada sesiapa, la ahad ahsana minallah, tidak ada sesiapa pun yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya menolak, menafikan adanya sebarang celupan ataupun adanya sebarang keimanan seperti mana keimanan yang telah ditentukan, ditetapkan
bahkan dijadikan celupan yang meresap kukuh, yang meresap ke dalam hati dan sanubari orang-orang yang beriman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka bila perkataan sibrah ini menunjukkan ataupun menjelaskan bahawa celupan tadi atau warna daripada celupan tadi sifatnya akan kekal, sifatnya bukan saja meresap tetapi juga tidak akan hilang, kerana keimanan itu apabila telah bercampur dengan hati yang bercahaya, hati yang suci, maka dia tidak akan berganjak daripadanya, tidak akan terpisah daripadanya. Maka ini sekaligus menafikan apa yang telah berlaku kepada ahli kitab, khasnya ada pendeta-pendeta mereka, khasnya pada golongan agamawan dalam kalangan mereka, yang mana sibrah yang ada pada mereka itu adalah sibrah basyariyah, celupan manusia, bukan celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu mereka telah menjadi faktor kepada berpecahnya ataupun berselisih dengan perselisihan yang dahsyat di dalam agama mereka, kerana ia bukan datang daripada celupan sibrah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allah memilih suatu kata, suatu kalimah, suatu perkataan yang ringkas tetapi cukup untuk menunjukkan makna yang mendalam. Kalimah sibrah cukup untuk memberi faham kepada kita tentang nilai iman yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ataupun terapkan pada orang-orang beriman, ke dalam hati orang-orang beriman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekaligus membantu kita dan menunjukkan jalan kepada kita bahawa Islam tidak pernah sama dengan agama-agama lain. Islam tetap unggul di hadapan semua agama, sama ada agama yang ada ataupun agama yang telah pupus. Islam adalah agama, bahkan satu-satunya agama yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang benar yang di sisi Allah Taala itu, yang diterima Allah Taala itu, hanyalah Islam. Maka jangan kita merasa adanya agama lain yang serupa atau setaraf dengan Islam, kerana itu akan membawa kepada suatu fahaman yang kita panggil sebagai pluralisme, pelbagaian agama yang menuju kepada pengiktirafan keimanan selain daripada keimanan yang terdapat dalam sibghatullah tadi, dalam celupan Allah. Maka perlu kita jelaskan, kita bukan bermaksud untuk bermusuh dengan mana-mana agama lain, tetapi untuk menunjukkan bahawa inna ad-dina 'indallahi al-Islam, agama yang benar adalah Islam, sama ada mereka suka atau tidak suka, mereka kena dan wajib menerima hakikat bahawa tidak ada sibrah, tidak ada celupan keimanan yang meresap ke dalam hati manusia yang lebih afdal, lebih mulia, lebih utama daripada celupan Allah, daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya ujung ayat ini Allah Taala berfirman, wa nahnu lahu 'abidun, dan kami umat Islam, dan kami orang-orang beriman yang telah dicelup oleh Allah dengan celupan keimanan ini, nahnu lahu 'abidun, kami hanya beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, kerana dia kembali kepada ayat sebelum ini, sebenarnya kami orang-orang Islam, kami orang-orang beriman hanya menyembah Allah sahaja, hanya mengesakan Allah sahaja, kami tidak menyembah selain Allah, tidak syirik kepada lain, tidak mensyirikkan Allah. Dan celupan Allah Ta'ala itulah celupan yang telah kami nikmati, tidak akan tertanggal daripada hati-hati kami, dan kami tidak akan menyembah selain Allah, dan kami tidak akan menjadikan para pendeta dan para agamawan dalam kalangan kami sebagai arbaban, sebagai Tuhan sembahan, sebagai sembahan selain daripada Allah, dan kami hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah peringatan untuk menolak hujjah mereka. Berfirman dalam ayat yang ke-139 daripada suratul Baqarah ini, dan firmannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum
وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutkah kamu wahai golongan Yahudi dan Nasara membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu, dan kami adalah ikhlas kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada golongan Ahlul Kitab yang tadi atau sebelum ini mengajak Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk menjadi orang Yahudi maupun orang Nasara, dan mengatakan bahawa jika menjadi Yahudi atau jika menjadi Nasara akan beroleh petunjuk, dan mereka mendakwa bahawa agama mereka adalah agama yang diiktiraf Allah, agama yang dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada mereka, adakah atau patutkah kamu wahai golongan Ahlul Kitab berhujah dengan kami ataupun mempersoalkan kami tentang apa yang kami lakukan, tentang keimanan kami yang telah disahkan, yang telah diiktiraf, yang telah diperakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iman yang benar. Mengapa kamu mempersoalkan? Mengapa kamu berhujah untuk menolak dan tidak menerima seruan dan ajakan kami? Sedangkan kita mempunyai persamaan, iaitu Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, dan begitu juga apa yang kami lakukan adalah kami akan memperolehi ataupun akan mendapat kesannya seperti mana juga kamu, apa yang kamu lakukan kamu akan mendapat faedah dan kesannya. Kami hanyalah umat, adalah manusia yang ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membawa suatu maksud yang benar, suatu maksud yang besar yang boleh kita fahami daripadanya prinsip asas ataupun prinsip utama kita dalam kita memperkenalkan agama ini ataupun dalam kita berhujah menyatakan kebenaran tentang agama ini kepada golongan Ahlul Kitab. Insya-Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh.